Hello guys, welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya di Dava F. Nah, dan di sini saya akan bermain game Brain Fin yang berjudul Detektif. Jatuhnya benda dari tempat tinggi. Waktu 9 September, lokasi gedung kompleks insiden. Di suatu sore yang cerah, ada seorang lelaki yang pingsan di bawah kompleks. Sebelum saya mulai videonya, jangan lupa klik like, comment, and subscribe agar saya sering mengupload video-video bermanfaat lainnya. Yuk kita mulai. 1. Barang apa yang membuatnya pingsan? Itu ada sebuah pot bunga. Ada sebuah pot bunga yang hancur di lantai. Lelaki itu pingsan karena terbentur pot bunga. Lanjut. 2. Mengapa nyawa lelaki tersebut tidak dalam bahaya? Karena sebelum jatuh pot itu dia memakai helm. Ini helmnya. Saat kejadian lelaki itu memakai helm, jadi nyawanya tidak dalam bahaya. Lanjutkan. 3. Dari mana pot bunga itu terjatuh? Ini sama ya, sama di lantai 3. Hanya pot bunga di lantai 3 yang warnanya sama dengan pot bunga di lantai, dan jendela di rumah tersebut terbuka. Lanjut. 4. Siapa yang melempar pot bunga ke bawah? Ini anjingnya. Pemilik rumah itu sedang pergi bekerja, dan doginya bermain sendiri di rumah. Si dogi menjatuhkan pot bunga itu dari atas. Lanjut. 5. Dari mana bisa terlihat bahwa lelaki itu adalah majikan dogi? Ini kalung. Di kunci yang terjatuh tergantung sebuah aksesoris berbentuk dogi. Dapat dipastikan si lelaki adalah majikan dari dogi itu. Emang benar kan? Oh iya, ada nomor dogi. Selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Salam dari Dava F.